Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdihi. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu, para orang tua, wali murid, oleh Islam Perpadu Al-Amin yang berlihatan Allah SWT, marilah bersama-sama kita menghadirkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang sampai saat ini masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat silaturahim, nikmat usuhah Islamiyah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran pemimpin tertinggi kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu, para orang tua, para murid, para Islam terpadu dan amin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari Madrasah Ramadan, di mana bulan Ramadan ini melatih kita dan mendidik kita untuk memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Sebagai contoh umpamanya, bulan Ramadan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki keikhlasan yang tinggi. Kemudian bulan Ramadan juga melatih dan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran, kedisiplinan, empati, persatuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan akhlak dan perilaku yang ditanamkan oleh Madrasah Ramadan, maka kalau kita berbicara dalam ruang lingkup dunia pendidikan, bisa kita lihat umpamanya dalam surat At-Ta'rif ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, alimuhum wa adibuhum, ajarkanlah kepada mereka ilmu dan ajarkanlah kepada mereka adab atau akhlak. Jadi ilmu dan adab atau ilmu dan akhlak, kedua komponen inilah yang disebutkan oleh para ahli sebagai substansi pendidikan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, Bapak Ibu, di pendidikan itu isinya dua. Yang pertama ilmu, yang kedua lagi adab, adab atau akhlak. Ini kedua hal ini
kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, yang kita ajarkan pertama ilmu dan kedua lagi akhlak. Bapak dan Ibu, nah dengan hubungannya dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan pembinaan, bulan penggembelengan, bulan pelatihan. Kita dibina, dididik, dilatih selama sebulan penuh, ya, supaya kita memiliki akhlak, akhlak dan adab yang diinginkan oleh Islam. Baik, seperti contohnya, sebagaimana saya contohkan tadi, di mana bulan Ramadan mendidik kita atau melatih kita, menggembleng kita untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki keikhlasan, kesabaran, ya, kemudian rasa empati, persatuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulangi sedikit apa yang pernah saya sampaikan dulu dalam pengajian rutin kita sebulan sekali tentang kedudukan akhlak. Kedudukan akhlak dalam agama, dalam Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak ini memiliki atau menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutam lima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, bukan saja kepada umat Islam, kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Ya, Allah tidak mengatakan illa rahmatan lil muslimin, kecuali sebagai rahmat bagi orang-orang Islam, tidak. Atau illa rahmatan lil mu'minin, kecuali sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, tidak juga begitu. Tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting untuk kita pahami. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang akhlak ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, mengajarkan kepada kita atau memerintahkan kita agar memiliki akhlak yang terpuji, budi pekerti yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan contoh, menciptakan model, ya, teladan yang dapat kita lihat, yang dapat kita ikuti, yang dapat kita teladani. Jadi ajaran Islam itu tidak sebatas konsep, konsep ajaran yang tidak kelihatan wujudnya, melainkan Islam adalah satu konsep atau ajaran yang jelas, yang dapat kita lihat dalam bab akhlak. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sosok yang sempurna, yang sempurna akhlaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji akhlak Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung.
Allah mengatakan tentang pribadi Nabi Muhammad ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi kalian atau untuk kalian dalam diri Rasulullah uswah hasanah, contoh teladan yang baik, contoh teladan yang baik yang dapat kita ikuti, yang dapat kita teladani. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ini Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan ketegasan ya dalam ayat ini. Laqad, laqad ini Bapak-Ibu kepada dua huruf lam dan huruf fat. Jadi kedua-duanya menunjukkan penegasan atau penguat ya. Laqad, seandainya dalam bahasa Arab cukup dikatakan qad saja sudah cukup ya. Tapi Allah ingin memberikan ketegasan kepada kita. Jadi sungguh benar-benar, maksudnya sungguh benar-benar di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswah hasanah. Nah, jadi kita ini Bapak dan Ibu enak ya, kalau kita ingin memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ada sosok manusia. Karena itu Allah dalam bab akhlak ini memerintahkan kita untuk mengikuti manusia. Disinilah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya dari bangsa manusia juga. Allah tidak menjadikan utusan, karena Allah ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya atau menyampaikan risalah ya, misi ajarannya, syariatnya, Allah tidak bicara langsung kepada kita, melainkan dengan perantara. Nah, perantara ini Bapak Ibu dari jenis bangsa kita juga, bukan dari malaikat, bangsa malaikat, dari bangsa kita manusia juga, supaya kita gampang atau mudah untuk meneladani. Nah, kalau kita, kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menyampaikan risalahnya, ajarannya, syariatnya kepada kita, jadi utusannya ini bukan manusia tapi malaikat, kita bisa berkilah bahwa dia kan malaikat ya. Ya jelas saja malaikat akhlaknya baik. Kita tidak lagi bisa berkilah, karena Muhammad itu juga manusia seperti kita ya, yang juga punya nafsu seperti kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi dalam bab akhlak ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat dan meneladani ya, melihat dan meneladani secara langsung manusia yang dapat kita ikuti, yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh. Jadi wujudnya ada. Jadi sekali lagi tidak sebatas konsep. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan masalah pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, intinya ilmu dan adab. Jadi bagaimana Islam menempatkan adab atau akhlak itu dalam posisi atau tingkatan yang sangat tinggi. Bisa kita lihat umpamanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi Bapak dan Ibu, kualitas akhlak itu berbanding lurus dengan kualitas keimanan. Semakin tinggi
kualitas keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi akhlaknya. Begitu sebaliknya, ya. Orang yang berakhlak berarti imannya baik, imannya berkualitas. Sebaliknya orang yang tidak berakhlak atau akhlaknya tidak terpuji, berarti menunjukkan bahwa tingkat kualitas ibadah juga kurang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari akhlak. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, kemudian nanti di hadis lain Rasulullah telah mengatakan, "Ma syai'un asqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am aktsari ma yudkhilu nasar jannah?" Faqala, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Rasulullah ditanya, perkara apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah satu, takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini kita mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa, hari ini hari yang ke-8 ya. Kita kemarin memulai puasa pada hari Kamis, karena kita berada di hari ke-8 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir Ramadan ya, sehingga kita dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, penggandengan dalam madrasah Ramadan ini sampai selesai. Yang kemudian nanti harapannya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa yang disebutkan dalam hadis ini juga menjadi salah satu hal atau perkara yang dapat atau yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masih berkaitan dengan masalah akhlak. Ya. Ini ada riwayat dari Imam Ahmad. Diriwayatkan bahwa majelis hadis Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri oleh 15.000 orang. Namun dari jumlah besar itu hanya sekitar 500 orang yang datang untuk menulis hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Adapun sisanya, maka mereka hadir untuk mempelajari dan mengambil adab, akhlak dan perilaku sang imam. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagaimana pentingnya masalah akhlak. Para ulama terdahulu memberikan contoh dan teladan kepada kita, ya. Di dalam majelis Imam Ahmad. Imam Ahmad ini siapa, Pak? Imam Ahmad adalah siapa, Imam Ahmad? Imam Ahmad adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Salah seorang imam empat mazhab atau mazhab empat, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini jamaahnya sangat banyak, 15.000 orang, ya, luar biasa banyaknya, 15.000. Namun dari jumlah yang banyak itu hanya sekitar 500 orang yang datang untuk menulis hadis. Karena Imam Ahmad ini mengajarkan hadis,
salah seorang ulama, ulama hadis yang mengambil hadis hanya sekitar 15, sekitar 500 orang. Selebihnya itu mempelajari akhlak dan adab dari siapa? Dari satu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu, kemudian ini perkataan Imam Malik. Dia mengatakan ta'allamil adaba qabla an tata'allamil ilma. Ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu, kita belajar akhlak terlebih dahulu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa substansi daripada pendidikan itu dua, ya, yaitu pertama ilmu dan adab. Kita belajar akhlak dulu, belajar akhlak sebelum kita belajar ilmu. Bapak dan Ibu, cuma para ulama mengatakan bahwa adab itu atau akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Kedua-duanya penting, tetapi yang lebih penting adalah akhlak atau adab. Banyak orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Tetapi orang yang beradab pasti berilmu. Setiap orang yang berakhlak atau beradab pasti dia berilmu. Apa sebab? Sebab akhlak atau adab itu dibangun berdasarkan ilmu. Tidak mungkin orang berakhlak kalau tidak ada ilmunya. Nah, karena kemudian nanti para ulama, bapak dan ibu, ya, ketika mereka menjelaskan tentang masalah ilmu, ini adab ini adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Maka hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Fardhu ain, ya, bukan fardhu kifayah. Sebab ilmu itu ada dua macam. Mempelajari ilmu, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu kifayah saja. Jika sudah dipelajari oleh sebagian orang, maka kewajiban untuk mempelajari ilmu itu gugur bagi yang lain. Ada juga ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain, kewajiban individu. Artinya setiap muslim, muslimah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib belajar. Itu fardhu ain, ya. Kita belajar sholat, belajar wudu, termasuk belajar adab atau akhlak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah pentingnya kita mempelajari akhlak. Di sini dalam ruang lingkup sekolah Islam terpadu Al-Amin, ya, ilmu dan adab kita padukan, kita integrasikan. Nah, inilah salah satu makna terpadu, ya, terpadu. Jadi Bapak dan Ibu, kita sini mesti paham dan mengerti ini namanya sekolah Islam terpadu. Terpadu itu diambil dari kata padu. Memang kalau bahasa Banjar padu itu lain. Itu terpadu kan ada imbuhan ter tambah padu. Ini padu bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Banjar. Jadi kita memadukan ilmu dan adab itu dipadukan, disatukan, ya, diintegrasikan. Ya. Jadi kita belajar ilmu, apapun ilmu yang kita pelajari harus mengandung nilai-nilai peradaban, nilai-nilai peradaban atau mengandung nilai adab. Orang yang belajar ilmu ansih, ilmu saja, bebas dari nilai itu berbahaya. Berbahaya. Maka di sini kita senantiasa mengingatkan, ya, senantiasa mengingatkan bahaya paham sekularisme, ya, paham sekularisme, paham yang memisahkan antara, umpamanya antara ilmu dan agama, antara agama dan dunia. Nah, termasuk orang yang memisahkan antara ilmu dan akhlak itu masuk, karena akhlak itu juga bagian penting dari
agama itu termasuk paham sekular semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi karena kita menginginkan pendidikan yang berkualitas, ya, pendidikan yang berkualitas, kita juga sering mengulang-ulang ya, tujuan pendidikan kita yang 10, ya, saling menakidah, akidahnya baik, akidahnya lurus, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Kemudian yang ketiga, matinul quluh, akhlak yang mulia, masuk, ya. Jadi tidak bisa. Komponen itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena kita menginginkan pribadi yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, yang kita inginkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi perkataan Imam Yusuf bin Al-Husayn, ya. Beliau mengatakan bil adab tafhamul ilmah, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat umpamanya. Saya umpamanya contoh, ya. Ini jelaskan. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i, gurunya, pernah berpesan kepada para penuntut ilmu. Ya, siapa mereka? Kita semua, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bilang penuntut ilmu itu bukan anak-anak kita aja, ya, kita semuanya. Penuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Jangan ada anggapan penuntut ilmu itu hanya sekolah, ya, sekolah duduk di madrasah atau sekolah, ya, bangku sekolah. Bukan hanya itu, ya. Kalau kita mengatakan penuntut ilmu itu hanya masuk sekolah atau duduk di bangku sekolah, kita sudah terkena penyakit. Ini ada penyakit namanya penyakit sekolahisme. Penyakit sekolahisme ini berbahaya. Jadi orang yang tidak sekolah itu tidak dibilang untuk ilmu. Padahal untuk ilmu itu sangat luas. Termasuk kita umpamanya hadir di sini, kita sudah duduk di majelis ilmu. Jadi kalau kita katakan menuntut ilmu, ya tidak, atau menuntut ilmu bukan hanya anak-anak kita, tetapi kita semua. Ini pesan Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Dia katakan ahi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Kamu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi menurut ilmu ini yang kedudukannya sangat tinggi itu ada adabnya. Karena menurut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala yang sangat besar pahalanya. Jadi para ulama mengatakan, Bapak Ibu, ya, berdasarkan hadis, man qaraja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, man qaraja, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, berdasarkan ini, Bapak dan Ibu, maka para ulama mengatakan kalau kita datang ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu, setiap langkah kita itu adalah kebaikan. Setiap langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai kebaikan. Kemudian setiap langkah itu juga, Bapak dan Ibu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan setiap langkah itu adalah perkara yang dapat meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ini luar biasa. Nah, kembali kepada pesan Imam Syafi'i tadi, ya. Dia katakan ahi la tanaral ilma illa bisittatin. Saumbika antafsiriha bibayani. Saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan kata beliau secara terperinci. Yang pertama, zakaun, kecerdasan.
Orang yang menuntut ilmu harus cerdas, ya. Harus cerdas. Yang tidak cerdas tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang tidak cerdas tidak bisa mendapatkan ilmu. Nah, cuma Bapak dan Ibu kita harus paham dulu arti cerdas itu apa. Ya. Yang dimaksud cerdas itu apa? Kebanyakan kita memahami yang cerdas itu kalau yang nilainya tinggi. Ya. Matematika 9. Kalau perlu 10. Ya. Kalau bisa lagi ada nilai 10, tambahin lagi. Ya. Semua pelajaran bagus. Matematika nilainya bagus. Bahasa Indonesia bagus. Bahasa Inggris bagus. Bahasa Arab bagus. IPA bagus. IPS bagus. Semua pelajaran bagus itu cerdas. Kemudian kalau umpamanya nilai pelajarannya rendah, matematika 5, bahasa Indonesia 5, bahasa Inggris 4, parah. Kemudian yang lain-lain rendah, dibilang tidak cerdas. Nah, apakah seperti itu maksudnya? Ini perlu kita pahami ya bersama. Wabil khusus Bapak dan Ibu kita sebagai orang tua. Jadi cerdas itu Bapak dan Ibu perlu kita pahami. Cerdas itu tidak ditentukanlah oleh nilai akademik. Ya. Cerdas itu tidak sama sekali tidak ditentukan oleh nilai akademik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nilai pelajaran anak-anak kita kebetulan umpamanya kurang begitu baik atau kurang tinggi, jangan khawatir ya. Karena prinsip pendidikan yang dianut, yang pendidikan modern mengatakan bahwa semua anak kita itu cerdas. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Semuanya cerdas. Cerdasnya di mana? Di bidangnya masing-masing. Ada anak yang umpamanya cerdasnya di nilai pelajaran akademik umpamanya. Ada juga kalau pelajarannya mungkin kurang begitu baik nilainya, tapi mungkin dia cerdas dalam bidang keterampilan, ya. Apakah di bidang seni, di bidang olahraga dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya semua anak itu tidak ada yang tidak cerdas. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang luar biasa, bentuk yang sangat sempurna. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan anak ya, manusia itu adalah Allah memberikan kecerdasan kepada mereka. Nah, jadi cerdas itu pada bidang masing-masing. Ya. Jadi ini kita larangkan di sini. Semua Bapak dan Ibu di sini para guru dan para pendidik semuanya mengerti ya. Jadi kita tidak pernah mengatakan kepada anak kamu tidak cerdas karena nilainya rendah. Tidak pernah mengatakan seperti itu karena kita memahami bahwa semua anak itu adalah cerdas. Cerdas di bidangnya masing-masing ya. Jadi ada yang cerdasnya di dalam hal apa namanya? Akademik ya, pelajaran umpamanya. Ada juga yang cerdasnya di bidang keterampilan dan sebagainya. Saya perlu kasih contoh Bapak dan Ibu di sini. Nah, contoh ya. Ada salah seorang anak kita di sini ya. Itu kalau belajar itu susah, ya. Saya pernah mengajar juga. Jadi untuk pelajaran saya mengajar bahasa Arab. Ya. Itu susah. Susah menerima atau susah paham, ya. Saya tanya dengan guru-guru yang lain juga jawabannya sama. Jadi mengalami kesulitan untuk memahamkannya atau memberikan pemahaman ya, supaya dia paham ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, anak ini diberikan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh kawan-kawannya. Yaitu apa? Yang pertama, dia pandai melukis. Nah, jadi berarti dia cerdas dalam bidang seni melukis ya. Kemudian yang kedua lagi apa? Dia bisa berbahasa Inggris. Jadi kecerdasannya itu satu keterampilan ya, ini bidang ini keterampilan karena bahasa itu keterampilan para ibu. Bahasa itu bukan ilmu, bahasa itu keterampilan. Ya, kita aja berbicara bahasa Inggris ya bisa ya paham dan bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Itu masih tingkatan SD ya. Kemudian yang kedua dia bisa melukis. Ini tidak setiap orang punya keterampilan ini. Jadi anak ini cerdas.
Baik Bapak dan Ibu, jadi yang pertama kata Imam Syafi'i adalah kecerdasan, zakahum, ya. Kemudian yang kedua apa? Wahirsun. Wahirsun ini tamak. Tamak itu serakah. Tapi tamak serakah yang maknanya positif. Kalau tamak terhadap dunia itu tercela, ya. Serakah terhadap materi itu tercela. Tapi kalau tamak dan serakah kepada ilmu itu terpuji. Artinya tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Dia terus belajar dan belajar. Tidak pernah merasa bisa, tidak pernah merasa berilmu, tidak pernah merasa pintar. Dia terus belajar itu tentang bahasa Imam Syafi'i al-Hirsun. Kemudian yang ketiga, ijtihad itu bersungguh-sungguh, ya. Kemudian yang keempat, dirhamun. Dirham itu biaya. Kita belajar perlu biaya. Kemudian yang kelima adalah suhbat ustaz, bersahabat dengan guru. Ini di sini sangat kita tanamkan Bapak dan Ibu, ya. Di ruang lingkup sekolah Islam terpadu ini, guru-guru di sini, para pendidik ini akrab dengan anak-anak, ya. Sangat akrab dengan anak-anak. Jadi guru itu dianggap seperti orang tuanya sendiri, ya. Apalagi